Ya, ini adalah IGSL pekan kedua ya. IGSL 2019 U12 pekan kedua. Ini di jam 8 pagi, jam 8 lewat pertandingan pertama antara Villa 2000 U12 vs Asio Papa Cinti U12 ya. Maesa Bekasi dan Li Eleven. Harap manajernya datang ke tenda panitia untuk mengambil. Ya, itu squad Villa 7 orang, 7 anak ya. Dan itu squad Asio Papa Cinti. Ini di lapangan 1 ya. Pelatih ini official Villa 2000. Minta bola sih. Saya minta bola sih. Minta bola sih. Kami panggil manajer Citra Praya. Ayo semuanya tertunda. Segera manajer menghubungi tenda panitia. Ya lagi SSB di Barat Raya. Manajernya segera datang ke tenda panitia karena ini kepentingannya tertinggal. Rosha. Rasik, Rasik, siap, siap. Rasik, tengah. Jangan terus.
Kami panggil manajer Bintang Garuda dan Jayakarta. Sekali lagi manajer Bintang Garuda dan Jayakarta segera mengambil kostum pemain di tenda panitia. Sekali lagi kami panggil manajer Bintang Garuda dan Jayakarta. Harap manajernya mengambil kaos tim pemain di tenda panitia. Terima kasih. Sekali lagi kami panggil manajer Bintang Garuda dan Jayakarta. Segera manajernya mengambil kostum pemain di tenda panitia. Sekali kami mohon manajer Bintang Garuda dan Jayakarta segera manajer yang mengambil kostum pemain. Selamat datang Pak Lampo. Jangan ditutupin mainnya Pak Lampo. Saya tahu kok situ. Ke depan Syah, Rasha ke depan. Ke depan Rasha, Rasha. Jom. Kalau kamu pegang bola, kamu kalau dijaganya satu garis seperti itu lagi. Bebas, Rasha. Betul. Alif, Alif. Nadif, kelihatan. Nadif. Fabio agak turun. Yoga cari. Alif. Alif. Yoga, cari bola. Dimas gerak dong. Dari lawan. Yoga cari kanan. Setar kasih. Nadif, Yoga cari. Kecil, Fatir cepat kecil Nir. Ya, dapat gak? Baca. Sabar. Kecil. Alif depan lift, depan lift. Alif.
Tuh, wasit. Mohon maaf kepada orang tua murid di dari penengahan merokok di dekat area lapangan. Stop dulu ya. Ya ini Yoga cedera ya. Kita lanjut. Awas. Ya, babak pertama 0-0 ya.